Podcast, welcome back with us, Calvin and Aveline. Hari ini aku mau ngeprank si Calvin lagi. Aku bakalan bilang sama dia kalau aku dijodohin sama orang tuaku, sama temen mamaku. Kita bakalan lihat reaksinya gimana, marah atau sedih. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Oke, kita tunggu si Calvin naik dulu ya. Tapi itu di bawah belajarnya gimana? Ya gitu, biasa. Bisa gak? Ya, kan persiapan mau sidang. Ya kalau belajar bisa lah, Bi. Tapi kalau sidangnya enggak tahu. Ya harus bisa lah biar mau tamat enggak. Iya, semoga sih bisa, udah belajar keras tiap hari. Menurut kamu? Menurut kamu aku tamat enggak tamat? Ya harus tamat dong. Tamat enggak tamat lah ya. Iyalah. Tamat lah. Makanya ya, doakan. Kamu sama aku sama-sama wisuda. Iya, makanya doakan. Makanya bisa tamat. Ya, iya, belajar tamat bagus-bagus. Iya, pasti tamat ini. Main game aja pelajar, siapnya main game. Dari tadi kan belum main game baru ini. Mana kasih main game? Jangan main game dulu. Aku mau. Ya bentar, udah mau siap ini. Sebenarnya aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong apa? Makanya jangan main game dulu. Ini sambil main game kan bisa. Kamu gak ngomong bisa. Aja. Bisa, kamu ngomong aja. Aku gak mau. Kenapa gak mau? Aku mau kamu gak main enggak, game emang. Dulu, aku mau ngomong serius sama kamu. Ngomong tentang apa? Aku mau ngomong serius. Tentang apa? Ya makanya kamu jangan main game dulu. Kamu bilang dulu tentang apa, biar aku tahu gitu kan, biar bisa mengkondisikan. Ya, tentang hubungan kita lah. Loh kenapa hubungan kita? Masalah apa lagi, Bi? Bisa nggak jangan main game dulu sambil cerita aja gak kan bisa Bi, ah kenapa nggak bisa bisa sih jangan main game dulu. Ya kenapa kenapa aku mau ngomong satu sama kamu. Kenapa hubungan kita tapi kamu janji jangan marah atau enggak kita kan udah udah 2 tahun. Tapi aku mau bilang tapi kamu jangan marah. Enggak marah, bilang apa? Kalau aku itu mau dijodohin. Mau dijodohin. Jodohin apa? Orang tua aku mau. Sama aku kan? Enggak. Hah? Sama aku kan? Bukan. Lo jadi? Makanya aku juga gak tahu. Aku dijodohin sama temen mama aku. Lo jadi kamu mau? Aku gak mau, tapi aku udah dijodohin. Jadi kamu dan bilang apa? Minggu depan orangnya bakalan datang. Lo jadi kamu bilang apa kalau udah kayak gitu? Ya kayak mana, namanya orang tua kan pasti mau anaknya semua. Mau anaknya senang, emang kamu senang dijodohin? Ya nggak senang, cumanya kan kita sebagai anak kan mau lihat orang tua senang juga. Tadi bilang anaknya senang, sekarang orang tuanya yang senang. Jadi kamu kok mau aja, kenapa aku tiba-tiba begini? Ya. Emang mama kamu yang bilang? Iya, dia jodohin sama temen, anak temennya, dan minggu depan dia bakalan kesini. Aku juga nggak tahu mau gimana. Gak tau lah kok gitu, kok tiba-tiba kayak gitu. Aku juga gak tahu. Makanya jangan main game dulu. Iya kamu kok tiba-tiba kayak gitu, kenapa gak bilang dari semalam-semalam? Aku kan juga gak tahu. Kenapa barusan bilang hari ini? Ya karena aku merasa ini waktu yang gak penting gitu. Bukan gak penting. Kenapa gak bilang dari chat, gak telepon dari kemarin? Ya lebih enak ngomong langsung gitu. Jadi gimana kamu bilangnya udah dijodohin gitu? Kamu jawab apa? Aku bilang aku gak mau, tapi
mamaku bilang kamu harus sama dia. Kenapa? Alasannya kenapa harus sama dia? Ya nggak tahu, dia bilang dia lebih baik gitu atau. Emang aku jahat? Nggak jahat, cuma ya nggak. Mamaku bilang udah sama temen anak temen mama aja gitu. Ih, kok gitu? Apa masih zaman sekarang orang tua nentuin jodoh? Ya kayak mana, Bi? Ya kamu tolak dong. Berarti kamu gak serius sama aku. Aku serius. Ya makanya kamu tolak dong. Aku udah coba, udah bilang kalau aku gak mau. Tapi mamaku bilang, kamu mau lihat mama bahagia kan? Kamu sama teman mama aku aja. Jadi kamu mau lah gitu, langsung ya mau biar mama bahagia gitu kamu bilang itu. Ya mau gimana lagi? Iya. Gitu ya kamu bilang ya. Jamain dulu. Kamu bilang gitu. Jadi gimana? Kamu mau? Aku juga sebenarnya nggak mau, tapi. Gimana? Tiba-tiba pula kamu gitu bilang. Jadi untuk apa selama ini kita bertahan, berjuang? Ya makanya itu. Jadi gimana? Ya gak tau lah, kan mama kamu. Kamu yang jelasin dong ke aku. Kamu tanya aku. Masa aku yang bilang ke mama kamu? Ya aku udah jelasin, tapi... Udahlah Bi, aku pulang aja lah. Janganlah Bi. Kamu kenapa gak bilang dari kemarin? Udahlah. Udah, kan nanti mama udah. Kamu marah aku di sini lama-lama. Udah aku pulang aja. Jangan. Udah aku pulang aja. Bi, sini dulu. Sini. Aku udah palak loh ini. Kamu mama kamu mana aku bilang. Enggak. Kamu jangan tarik-tarik aku lagi. Udah, mama kamu udah gak suka nanti. Jangan marah. Kamu aku gak ada janji jangan marah. Aku gak tahu kalau kamu bakalan bilang kayak gini. Udah kamu duduk dulu. Ini tuh mau prank lo, Bi. Prank apa lagi? Prank apa? Aku cuma prank kamu. Prank apa? Aduh, tanganku luka banjir. Prank apa lagi? Aku prank kamu, aku dijodohin. Karena enggak. Ya marah loh. Nanti beneran baru tahu. Enggak. Jadi guys, prank aku berhasil. Anjir dari tadi itu. Iya, enggak tahu kan kamu. Mampus kamu. Makanya jangan suka prank orang. Kamu gila memang. Kamu prank pun kayak gitulah. Enggak loh, enggak beneran swear. Orang udah stres sekali, untuk apa kita jalani selama ini kalau memang gitu. Ya udah. Jangan marah-marah. Jadi beneran prank atau prank, apa? Prank. Makanya jangan ngeprank kayak gitu. Udah, jangan marah-marah. Guys, dia marah. Jangan marah-marah. Oke. Okay. Orang udah kesel tadi, udah mau langsung pulang aja lah. Jangan pulang. Ngapain di sini lama-lama kalau udah gak suka kok? Enggak loh, kan bercanda aja. Udah jangan makanya jangan ngeprank kayak gitu. Senyum dulu. Senyum. Iya. Oke guys, berarti berhasil. Aku berhasil kan ngeprank kamu. Makanya jangan suka ngeprank aku. Aku bakalan prank balik dia. Jadi guys, dia rupanya marah sampai mau pulang karena tahu aku itu dijodohin. Berarti dia sayang aku enggak? Ya sayang ya, kalian gimana guys kalau misalnya kalian udah pacaran gitu ya kan, tiba-tiba udah lama pacaran 1-2 tahun, nah dijodohin salah satu dari kalian mau laki-laki dari atau ceweknya itu dijodohin sama orang tua, apa enggak? Pasti sedih banget. Enggak emosi kan? Gitu, aku emosi bercampur sedih, bercampur sakit hati kan. Iya. Kebawa emosi dia guys. Oke guys, sekian dulu. Makanya kalian gak boleh gitu. Oke. Iya, sekarang udah gak zaman orang tua jodoh-jodohin, udah gak zaman guys. Oke. Emang zaman kerajaan. Masih emosi guys, jadi ya ginilah kebawa perasaan. Oke guys, sekian dulu video kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti terus video-video kita yang selanjutnya. Bye-bye, see you guys.